Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'in wa irfan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina hum bi ihsan. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa in asbaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul huda wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu 'ala umuri muslimin wa qul la syakka fi dalalah wa qul dalalah fi an-nar. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim wa astaghfiruka inna a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum, wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, wa man yasum khairan fa qad ta'lamu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum, wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra, wa litukmilu al-'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu nisful sabri wa as-sabru nisful iman. Walhamdulillahirabbilalamin. Para ulama guru agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para hadirin wal hadirat, as-sa'imin wa as-sa'imat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada hari 6/7 7 hari ya, baik besok seminggu kita sapa-sapa. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, disihatkan badan, dan alhamdulillah kita dikawalkan, dibulihakan bahwa kumpulan kita namanya ini. Alhamdulillah zamannya nang wayah ini gitu kurang nyala. Nah ini jalan kereta mau kita kain kong kainak ke dintu sebenarnya dintu kita mau kita jadi wayah ini kan ya jual ini ya. Jadi alhamdulillah cuma alhamdulillah kita di alam kain hijau masih boleh hijau. Nah alhamdulillah ya no panangkanya alhamdulillah masih banyak ya Allah. Mudah-mudahan tahan. Corona apa lalu bertakon orang-orang guru di mana
Sadiq Khalilurrahman. Kita pun guru ya, kenapa? Kenapa kita menghadapi yang ini? Jadi jadi sidin bujur-bujur tauhid kita. Nah, jadi yang diamalkan itu ya tauhid kita, iman kita. Kenapa? Supaya kita ini selamat, jangan tabur-bawa orang gelu. Jangan tabur-bawa orang mawak. Kenapa? Lalu dia sidin iman. Mungkin situ aja sih dia kaya menalakan. Nah jadi menalakan tuh buru-buru nalain. Jadi ini menalakan. Nah kaya apa? Nah orang beriman. Bila orang beriman itu yakin ada keyakinan di dadane bahwasanya aku nih alam nih sunyaannya ciptaan Tuhan. Dan aku ini Islam. Islam itu asal kata aslama yuslimu islaman. Dinta aslama itu artinya menyerah diri. Nah, bila kita nyatuk lo beriman, orangnya Islam, menyerah diri, berserah diri kepada Tuhan. Jangan berserah diri ke lain kepada Tuhan. Rodi Allah guru ini, Allah guru sekumpul dari Yesidin. Aku Yesidin didatangi orang, rumah disuruh kurang empat partai. Dengeri, Yesidin aku kan ada dua partaian. Aku diundang empat partai. Aku partaiku partai Nabi Muhammad. Bila kada umpat partai ya, lo kurana dibunuh misterius. Dibunuh misterius. Misterius. Misterius lah. Oh, dari sini Andika ni Tuhan. Tuhan kok, ilmu kok, di mana anda keyakinan? Di mana anda keyakinan? Simetrius tu karena membunuh, itu karena memati. Yo pak, anda kafir kak? Nah, mana ilmu kita? Ilmuannya ini. Kadede, nah izin kan kecuali dengan izin Allah. Malaikat gimana kawan cabut nyawa? Amun kade izin Allah. Minta. Jadi ditanamkan tauhid. Lalu kita Islam. Nangai apa nama Islam? Nangai apa nama? Orang yang besar. Orang yang besar ni ini itu pak. Ya pak, apa yang salah? Bibini itu bersalah. Inggi talus bang, amunnya kada bersalah, raga buka dia. Nah, itu. Milih orang bersalah itu deh, inggi itu pak. Nah, ngayak panangan, inggi kayak gini. Nah, ya itu manggewi napanang disuruh. Itu aja tugasnya. Menjewihi napanang dilarang. Bila jurang berbe-berbe, orang berdiri-berdiri, lagi orang betirungkuk-betirungkuk. Nah, itu ngarangnya orang menyerah. Bila orang itu sudah menyerah, samunyaannya dijamin oleh nang. Disalahkan tadi. Nah, orang memiliki bini. Bila bibini itu sudah tamkin, sudah menyerah. Nah, nang laki ini wajib membayari zakat. Ya Allah, hanya nikah musim kurna. Dakwah be berpengantinan, cuma cukcul deh. Kau cukcul lah. Nah, paham aja kita.
menyerah di biniannya. Nah, ini sudah menyerah. Kenapa? Lalu nang laki berkewajiban mengungkusi inya dan mengkarakan bajunya, nah, memberi makaninya. Sunya anda tuh kan, nah, dijamin oleh lakinya. Jadi kalau kita sudah menyerah kepada Allah, Allah Ta'ala menjamin semuanya anak. Jadi bila orang itu sudah menyerah kepada Allah Ta'ala, kada ada takutan lagi. Sebab apa? Karena sudah menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah diberi Tuhan di dalam dunia. Ya Tuhan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun ada di bumi kecuali atas Allah Ta'ala itu rezekinya. Biar betetei itu kok biar berdepan ini jelas bisa berdepan Allah. Ini kada mampir rezekinya di sibir, di sibir kenapa ini nih? Asingnya. Ya kalau sama pada buka. Kalau pembelinya kena betete, warung. Wah. Gerak-gerak itu dijual aku kok duit. Kada. Kuringan aja. Kadang-kadang dan so, ya mentai sama pada toko. Enggak ketawaan. Ih, oh my dear lah pasar nih ramenya kawa bukan. Corona. Kalau apa dah? Kalau mau pertanyaan nang berita ini nak mengambil rezekimu, aku ada. Nah, oh, ada rezekiku ni. Janganlah semuanya diberi Allah beritaan. Jadi kalau sudah menyerah, hanya dijamin oleh Allah Ta'ala, ujian Allah Ta'ala, kamu ada apa? Tenang aja. Kalau itu sudah di dalam naungan kodat, ikam nih, jangan ada takut lagi ikam. Lawan yang lain ada yang takut lagi. Ikam di dalam dunia nyaman. Di dalam kubur nyaman. Di padang mahsyar nyaman. Nah, sampai akhir masa, kada ada bahasa, di dalam surga ikam nyaman. Karena ikam bersalah lawan aku. Nah, itu tuh. Jadi nangaran apa ngarannya? Oleh karena itu nangaran kahandakan dinyaman nenek. Kahandakan dinyaman nih. Nah, takut nih berat em. Nggak langsung surga. Hah? Oh, ada nangan dalam surga lah. Ada dek, nah bila hendak masuk surga mati pulu. Ya mak, kawalah anak melalui itu, kada melalui itu lah. Kada awak, nah jadi masalah mati itu, oh ya apa? Nah, yang penting sangunya kita lah. Penting menyerahnya lawan siapa. Nah, jadi jangan lagi ya. Udah anu 1000 mati ya. Di anu 2000 mati. Jangan toh. Ini hanya ram tadi pati ini di gerung ini. Ya Allah. Si anu tuh tuha mati ya. Si anu tuh anu mati. Why? Langsung gih mati ya. Nah miskin banget lama terdulu lagi ya. Nah, jadi kenapa dia makan itu? Nah, jadi ujar Al-Quran. Ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannaw mauta in kuntum shadidin. Nah, Quran. Wah, nangarin itu. Jangan gue lalat. Bila ayat itu surah Jum'at. Yusabihulillah itu. Ada di situ. Ya ayyuhallazina hadu. Ya Quran. Wahai orang-orang yang sudah kami beri petunjuk. Nah, bila orang sudah dapat petunjuk Tuhan, ya jadi orang Islam. Ya beramal saleh. Itu sudah menjadi petunjuk Tuhan deh.
Inza antum, ujar Tuhan, jika di hatimu tuh ada yakin deh annakum awliya'ulillah, ikam tuh sudah jadi kekasih Tuhan. Ikam tuh marah salah deh pada ikam tuh jadi kekasih Tuhan. Musa'ul kata marasa kiriman tiap waktu di jurni. Segalanya tadi dijamin. Mun sawat nang kaya ini orangnya saurang kada kada katuju kada sayang. Lu kok ada kisah lagi. Mun saurang nih rasakan kita nih mulai aku lahir haram sampai wayah ini. Siapa nak menjamin aku nih? Memberi makan aku nih siapa nak menjamin? Allah menjamin. Nah, maksudmu sudah kayak ini dah menjadi dah iman ini bahwasanya kita ini berisi pemimpin yang namanya Allah. Min duninas kada manusia. Kalau mau pertanyaan, bintuha, kada bintuha yang tahu tang. Ya Allah, bupati kada jadi tu, jukui kada jadi tu. Apa kada? Allah. Nah, ujar Allah Taala, mun ikam sudah jadi kekasih kuda, pertama naon mau tak? Ikam bercita-cita cita mati lagi. Bila ikan mati, nyaman cepat bertemuan. Tapi mati itu kada kawa. Illa ma qaddamat aydihim. Hal kecuali sudah ada ketentuannya. Iza ja'a ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqirun. Bila datang aja seseorang hendak becapat dah awak, hendak belembet dah awak. Sampai waktunya, ya itu tak. Kalau pokoknya, enggak mau nak mati lagi. Kemana curang? Begitu kan dibuat nunggu. Ya, beruntung dibuat nunggu, ya pak. Nih, si mau beruntung dibuat nunggu sini, ada kawak. Tapi mau nunggu nang di atas gunung, ni kan mati je. Nang gunung. Aku naik ke atas gunung. Melihat pun lumbuk, pun lumbuk. Bila kayak ini generalnya, kayak tanpa hari general betang lumbuk. Napa yang kita aspane lumbuk sendiri aja. Wah, jiku. Ini jiku mau bergantung di pun lumbuk mati ini. Cuma berapa tahunnya lumbuk loh ada si matian. Ini ya kena binyu orang kayak sendiri ya kena binyu mati lumbuk. Kada kawak. Lalu ujar Al-Qur'an, "Qul, katakan oleh Muhammad." Ya ada nang kena takutan. Disuruh perang. Nah, kun. Heeh. Ujar Rasulullah, "Kita perang." Jadi dia maunya. Maunya mengaku perang. Abinya jangan lagi. Belu aku. Takutan lah itu. Abi mana Rasulullah kok? Makanya, amun orang mau jujur, ujar Rasulullah bercita-cita. Aku nih waktu perang akan datang nih lomba mati. Waktu perang akan datang nih lomba mati. Intinya, sebenarnya bila makin diulas jadi pemimpin, makin cepat. Kenapa? Pemulaan perang tanding. Perang tanding itu dua aja yang kena mati gitu. Ya Allah, nah, bampet-bampet dulu. Alahi lu gede-gede, kena. No, mati. Ngom. Nah, coba. Majulah saja lah. Enggak ada habisnya gitu. Hanya bertampil yang itu hanya orang berkerumuk berjalan. Nah, itu tuh. Lalu zaman dahulu tuh takutlah. Kul ujar Tuhan, katakan oleh Muhammad, innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum.
Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya itu kematian yang engkau lari daripadanya, ini akan menemui kamu. Kamana aja lari, ya zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dodok berdua ini kayaknya depan juga minta hanya dia malah kalau assalamualaikum ya tong salam ya Nabi Sulaiman duduk dia malah kalmot jadi jangan Nabi Sulaiman depan juga jangan nih kan bertakon nggak Sulaiman nah siapa dia minta ini Nabi Sulaiman ini ngarangnya Hazimul Lezat artinya mula di Hazimul Lezat menghilangkan rasa nyaman bila datang ini nang lain di nyaman lagi nah, sungi bingkai surungi nasi kuning deh. Apalagi saungan tah. Oh, emang dek iya. Kati usahwat jalan no. Bila datang ini orang nang memutusakan sawat. Nah, lintuk. Bila datang ini biar diloyakan dengan bini. Nah, enggak kabarnya dek. Nah, ini wah, jiranu pacang ditangin siapa deh? Tahu deh situ aja. Yang ditangin siapa bilang, aku kan ini kan? Ujiranu, ini aja. Enggak. Lalu aja takutan. Oh, Nabi Sulaiman, apa? Aku takutan lawan ini. Jangan ditanggungkan aku lawan ini. Lari akan aku pada sini. Nabi Sulaiman gempang, malah ya kan dia pas hapan pernah dia memang ada lah dibuat nah kayak Aladin lah nah, ya lah ini film dari Aladin ya lah itu sudah deh, itu hayalan namanya gini tuh, padahal beli Nabi Sulaiman kayak itu deh itu sudah kan, ke mana? Nah, ini bakal banyak ke India kan contohnya bang, mau ke India ke mana anda? India ini Nabi Sulaiman, kamu gempang ya situ bubut situ, bubut suuuut, dia terbang sampai ke India ini sampai ke India, mencukung dia nanti duduk mada madang deh kenapa deh? Ingin situ, di situ waktunya, di situ tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hawa kita. Itu deh tempatnya, di situ deh waktunya, di situ ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imbehnya ada di tangan malaikat ulang, bilang deh, jadi Muslimin apa? Bilang ulang. Deh, cabut ulang deh. Tapi cabut lagi ya. Aku mau mandahkan diri ceritanya nih. Aku tadi dia kesaan nabi juga. Ujar Allah Ta'ala cabut duanya si Anu, bin si Anu di India. Hanya aku datang di lima pihak. Oh ya, apa ini kayak apa aku dengan perebutan Allah Ta'ala tadi? Oh hanya di itu salinya. Tahanlah buka, ayah. Nah, sudah jadi juga situ. Nah, berapa? Itulah yang namanya kematian. Karena kawan itu, jadi sudah ada ditentuakan di tempat akan ujarnya ujar kita beri ya toh di mana tanah manam panik situ tuh kainah di patah. Mau gue deh beliau ke laut ya situ tuh kainah. Kalau ada nentak ke laut ya kok. Nah, jadi di situ orang-orang tuh kembalinya. Oh, menjadi ke situ kayak menuju balai tanah. Ya Tuhan, summa turadduna ila alamil ghaibi wasyahadah. Lalu ikam tuh kayaknya dipindah. Engkau dikembalikan
ila alimil ghaibi, kepada alam nang gelap. Di mana gelap? Dalam kubur. Nah, dalam kubur itu diterangkan oleh Al-Qur'an alam nang gelap. Mata takutanan para sahabat. Nah, ya Rasulullah, bapa dalam kubur itu kadir selamat ya Rasulullah. Kau Rasulullah adalah wah ini bahasa ini solusinya. Wah ini solusi bang ini lah. Orang ini jalan keluarnya. Ya lah. Adalah caranya. Saya kira jalan kadep. Kadep. Ya Rasulullah deh. Mati nang engkau takutkan, ujar Rasulullah. Baca surah Yasin. Jadi bila baca surah Yasin, insya Allah anu matinya dalam keadaan nyaman. Di mana nyamannya? Oh, di zamannya nyamannya di Yasin itu dipadahakan bahwasanya tentang neraka pun surga diterangkan. Ada di sana salamun qaulam mir rabbir rahim. Lah, nah sampai di situ ada yang dianukan diterangkan bahwasanya di anu diucapkan salam daripada Tuhan. Nah, bila sampai salamun qaulam mir rabbir rahim itu lalu jen dibukakan perut, dibukakan oleh malaikat halarnya. Nah, ya salamun qaulam mir rabbir rahim. Kelihatan ini di diri benar. Lawan malaikat-malaikat pacang menyambut saurah. Nah, kan tada terlihat bidadari bungas pada pada bini seorang di rumah. Ah, dia ingin lagi nanti di rumah kan wasana lagi. Ah, itu kadang-kadang enggak. Kamu bungas bidadari. Ah, lalu nyaman. Ya salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun salamat qaulan sebagai perkataan min rabbir rahim daripada Tuhan yang kasih sayang. Wah, kamu kata sakinah. Nah. Jadi makanya rijin kita tuh bila ada nang giring, bila ada nang banget becakan Yasin. Tuh. Kenapa? Supaya Allah sidini tempat. Jangan ada nang kalau pasar apa-apa ucapan mesinnya. Jadi sampai tahu kali ya kok. Mana lima kali dijembejahan dari sini mati je. Banyak umur. Hanya bangun pulang bisa. Aku kau digidi. Belum sampai lagi ya pak. Nah belum sampai lagi. Nah itu tak. Lalu membaca pulang tabarak. Dibaca surat tabarak nih. Supaya napa? Nah, supaya di adalan kubur itu tarang. Kenapa? Oh, di situ tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Dia diilmu wahwa ala kumusya'in kadir. Di tangannya lah segala kerajaan. Wahwa ala kumusya'in kadir. Dan ya Allah Ta'ala maha kuasa. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, dia ada akan hidup, dia ada akan mati, supaya ada di antara kamu tuh siapa nang baik kelakuannya, siapa nang baik perbuatannya. Nah, munnya di dalam baca Yasin, baca tabarak, guyennya baik. Napa? Pacang nyaman di dalam kuburnya. Nah, jadilah kuburnya itu raudatun min riyadil jannah. Jadi nang amalnya nang baik nang ini, nang macam-macam. Ada tingkatan-tingkatan. Yang kan kita puasa nih, ada nang puasa awam, ada nang puasa khusus, ada nang puasa khusus.
ada nang puasa awam nih asal jangan mangkadeh ya. Nih pokoknya abis sahur ada berbuka sampai melidong. Ya Allah, melidong mang maghrib. Ya Allah. Nah, pokoknya gawian napa kah? Napa kah? Wujud napa kah? Yang penting kada betul dalam syariat. Nah, ini daripada jangan mangkade bener ya. Kada dapat pahala ada yang ini. Ada nangka dua ini tabukus sakit. Ada maharap upahan. Ada nang maharap upahannya nangka dua nih. Ihtisaban ada maharap pahala. Mudah, ini puasa ini aku mudah dapat pahala. Mabak mau sembilan yang dapat pahala. Wah, menghilangkan nang menghilangkan pahala. Bila ada nang menghilangkan pahala, yang kali lebihnya. Misalnya memandang nang kada halal. Bila memandang itu, akhirnya hilang pahala puasa. Bucet. Kenapa nang kada halal? Bila di sini ada halal, nah tinggalannya gitu. Nah, ini kayaknya ulangnya tuh udah berpahala. Itu ngarannya khusus deh. Tingkatan yang pertama tadi awam, yang kedua khusus, yang ketiga khusus yang khusus. Nah, ada yang ketiga ini kan apa? Masalahnya diupahi atau kada ada papa. Aku aja kada papa jadi upahimu enggak? Kada enggak. Imbah Bang apa? Yang penting aku mengharapkan agar supaya engkau itu cinta lawan aku. Nah. Ya lah, mengharapkannya cinta. Kita di dunia aja juga. Jaka lawan bos tuh nah. Kadang lebih lupa dia yang khususnya kata ya. Oleh yang nikah hendak akan ini jadi laki bus. Ya lah. Ya toh geger banget di rumah gini. Gini ini di rumah. Ya benar. Betapa pas gini. Mayer malap gini. Pikir nak kamu, nyaman naik ni begini orang si dalam bini ni, naik ini orang, jadi dia nak melaki aku ni dia, ikamin begini aku ni bila juga bungat, nak apa kerana hendak, kau akhirah, aku saya bunga bunga, aku saya bunga bunga, bukannya dia nak apa, aku ni dia nak asahalat, mama ikam ni. Ikan ni mana begini kadang-kadang kau buka-buka. Bapa kenapa? Dia tu dia kan dia kau ambil bini benar. Nah, kayak apa omanya? Dia omanya arah. Nah, dia aku tarik dengan sakit. Nah, bapa ambil orang bini. Nah, pas tak capai itu. Nah, ini kita kehendaki. Nah, ini nang orang nang harap itu. Iya dengan Allah Ta'ala sampai berperingkat menjadi kekasih Allah. Nah ini entah. Lalu ada lagi di jamin itu nyaman. Nah di dalam karena ada lagi mikirkan upahan. Turaduna ila alamil ghaibi wa syahadah. Kayaknya akan dikembalikan ujar Allah Ta'ala daripada alam nang kadab kemudian dipindah pulang ke alam nang sangat terang. Nah, alam nang kadab menghibur karena dipindah pulang ke alam nang sangat terang. Di mana terangnya? Kalau kita tuh menghendak menggembalakan misalnya kayak apa? Nih matahari ini kita siang. Matahari itu gimana juhunya matahari? Kayak ini tuh terangnya. Di situ kayaknya
tarangnya ini bagaikan matahari ini sekilan pada kepala. Hebat tarangnya. Silau. Hah? Ditunggu gitu. Mun ditunggu aja oi ini aja. Saini aja kayak di panasnya. Ih, amun nang kaya ini tarangnya kayak ini palanya matahari hanyet kita. Ya Allah. 50 derajat aja nang. Kalau dimakan 50 derajat aja nang panasnya. Ih, nah asa yang gede kawa ada. Ya Allah, apalagi ini saya ini. Nah. Ih, ngintul satu hari yaumalazilla ilazilu. Tidak ada yang mendapatkan naungan melainkan daripada kanaungan Allah. Dijat Allah Ta'ala, hei wahai kekasih-kekasihku, ikam jangan takutan. Karena aku yang memiliki panas, aku yang memiliki matahari, ikam juga milikku. Nah, ikam jangan takutan, ikam ku naungi. Nah, tenang aja lah, tenang Mas Idin. Berdiri, awet muda, mengendam. Ada yang ada tenang nih, nah ya tuh muka hanya tuh. Oh, Tuhan, wah, mencari Nabi Adam dari sampai Nabi Muhammad. Kenapa geram? Wah, Nabi Muhammad ya terakhir. Kenapa? Nih, kami ini nah, kayak ini nah. Kayak ini. Kamu geram kami tolong bang diberikan keputusan nah. Lalu Nabi kita berpedih lawan Tuhan. Nah, karena itu ngarannya syafaatul uz. Uzma, Allah Rasulullah memberi syafaat kepada seluruh alam. Syafaatul Uzma diberikan. Memohonlah. Nah, ujar Allah Ta'ala kadegam pengepengan akan wahai kakasihku di Muhammad karena ikan memintanya kakasihku aku beri. Eh, bagaimana? Kamu tak nampak tadi? Aku ini tak keputusan. Gampang aja Tuhan. Tidak ada putusan aja ikam. Sunya aneh segala amal ibu dan buruk ada catatannya. Eh, kiraman katibin julung catatan. Nah, makanya kita tuh waktu sambil yang harus mundur musuh tangan mau baca Allahumma ati kitabi biyami biyamini. Ya Allah, berikan kitab kurun dengan tangan kananku. Dan itu. Nih, mana tangan? Ya Allah, tangan. Ya Allah, berikan kita pun dengan tangan kananku. Iya, minta. Lalu, wey. Ingat, no. Aku amun ngambil kitab ini dah aku tangan kiri. Hendak tangan kanan. Nah, tahu wey deh. Bila tangan kanan, pacang baik. Bila tangan kiri dah aku. Lalu, ma anda di tangan kanan. Nah, sini kitabku. Kan ada di kitabnya. Biar ya, anda hanya nama anda hadir di tangan kiri membiang di kitabnya. Dah aku di tangan kiri ya, ke belakang berat. Tatap kitabnya ke belakang jalan, tuh jalan belakang kitabnya. Nah, jadi bila mau ke tangan kiri atau ke belakang, amat deh tuh pecah sakit. Nah, lalu menerima catatan. Nah, ada bungkalan nena sih. Situ bungkalan pahala. Situ bungkalan apa? Dosa. Nah, kalau mau cerita tanah, ampunku daging, ada daging. Nah, catatannya daging, ada daging. Nah, ya, wah, kami daging, ada catatannya. Nah, ada tulang. Nah, pasal tulang. Nah, itu. Nah, jadi ngintu atau kena tuh. Nang ambil munna daging tulang atau kurang lebih. Nang bang alihna ini kurang nang bangkrut. Gara-gara apa? Di dalam dunia terlalu banyak masalah. Nah, gak bikin jawabnya. Hah? Nih, gara-gara lagi nang bangkrut. Datang, assalamualaikum. Nah, nikah malam malam tanah. Beli kakan. Nikah malam tanah. Alhamdulillah.
Eh, Ian. Arat maha bersih. Wih, tanah. Nabil. Pahalamu nih. Ayo, ngapo. Bilang. Nah. Ini tangan saya ikut pulang. Ini elam. Nabil yang aku. Nah. Ambilnya pulang. Kamu punya karena mau ambil, bangkrut. Habis pahala. Punya kaya pahala ke masjid. Kamu salah, mau nih, tadi bangkrut. Nah, dia tanya, aku aja masih heran. Nih, kau halam mau. Nah, betul kata. Makanya, yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Jadilah hari itu larian, bukahan. Lawan umanya buka, tetamu umak buka, tetamu abah buka. Wasai beti wabah ini, tetamu kakawanan buka. Kenapa buka? Aku ambil pahala seolah. Nah, tetamu anak buka. Kata yauma yafirru min akhi wa ummi wa abi wasai beti wabah ini. Likul muriin sa'anu yugni. Saya kesempatan ini ada di media. Nah, itu tuh karena tuh Quran mengisahkan kayak itu tuh. Kada gempa-gempangan. Nah, di situ. Nah, imbahnya nangin tuh. Sudah lanai deh. Maka prosesnya sudah lanai deh. Saya kong pahala. Ya, madu di tangan kanan tuh. Racun di tangan kiri tuh. Nah, kenapa? Nah, lalu ditimbang pula. Nah, masalah ditimbang. Betimbang lah ini pulang. Nah, diamat. Ini betimbang hanya suruh berjalan pulang. Menuju surga atau neraka. Jauh lagi perjalanannya. Nah, oleh karena itu. Tidak ada jalan, tidak ada kecuali kita mengharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya menjadi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Umatku tuh kena sepertiga kada data umpat begitu. Langsung terbang. Terbang. Langsung ke dalam surga mudahan kita jadi bintang. Ya Allah. Nah, gitu sini aja kita nanti sampaikan. Salah hilang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.